99,3 Duta FM. Duta FM, radionya wanita dan keluarga. Om Swastiastu. Selamat pagi sahabat Duta. Kembali kami menyapa Anda dengan harapan semua dalam kondisi baik dan sehat. Sebelum beraktivitas, jangan lupa membanten dan melaksanakan persembahyangan agar sepanjang hari ini kita diberikan keselamatan dan kerahayuan. Mulailah hari dengan tersenyum, milikilah aura positif yang kita pancarkan kepada setiap orang yang kita jumpai hari ini. Dan jadilah inspirasi bagi orang lain sehingga mereka merasa nyaman bersama kita. Radio Duta FM segera memberikan semangat pagi kepada Anda di program Duta Bergoyang sampai jam 9 nanti. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker kemanapun Anda berada, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan dan menjaga jarak, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Yakinlah, bersama kita bisa melewati masa sulit ini. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kota Denpasar, bersama kami Duta 99,3 FM, radionya wanita dan keluarga, radio nomor 1 asli Bali. Makin banyak pendengarnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Musik-musik yang pas untuk wanita dan keluarga hanya ada di Duta 99,3 FM. 99,3 Duta FM. 99,3 Duta FM. Radionya wanita dan keluarga. Radio nomor 1 asli Bali. Sahabat Duta, untuk Anda yang ingin request lagu di acara ini, ketik dengan format nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Kemudian request Anda kirim lewat SMS atau WhatsApp Duta FM di 087-808-555-993. Sekali lagi, 087-808-555-993. 99,3 Duta FM. Duta FM, radionya wanita dan keluarga. Om Swastiastu, Duta 99,3 FM, radionya wanita dan keluarga, radio nomor A1 asli Bali. Bijak bergerak, tetap semangat untuk Bali sehat di era kehidupan baru. Selamat pagi untuk sahabat Duta di kawasan Kota Denpasar dan di kota-kota sekitarnya. Tentunya hari ini Dika Prayudis akan hadir di Duta Bergoyang edisi 27 Oktober 2021, tentunya hingga jam 9 pagi nanti. 99,3 Duta FM. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kota Denpasar, satu single dangdut dari Evi Tamala dengan Cinta Parabola. Ternyata sudah membawa kita di dua single perjumpaan kita untuk di kali ini ya, untuk Duta Bergoyang edisi 27 Oktober 2021. Tinggal beberapa hari lagi sudah meninggalkan bulan Oktober. Nah, kira-kira untuk Anda ya sahabat Duta, apakah sudah resolusinya sudah tercapai untuk di bulan ini? Kalau tidak, mungkin bisa dilanjutkan ke bulan berikutnya ya, yaitu bulan November. Dan kalau misalnya Anda pagi hari ini ya siap-siap untuk beraktivitas dan juga siap-siap untuk menggempur semua kualitas Anda untuk bekerja, hari ini Dika Prayudis akan hadir selama 3 jam ya, sambil menemani bersiap-siap untuk beraktivitas atau mungkin sudah beraktivitas, yang sudah jualan, yang sudah di toko, sudah prepare-prepare juga. Dika Prayudis akan hadir dengan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Tentunya yang Anda bisa request di via SMS dan juga WhatsApp-nya Duta FM Bali di nomor 087-808-555-993, atau bisa juga secara telepon on air di 087-808-555-993.
Nah, kalau misalnya Anda ingin menyapa Dika langsung di via Facebook juga bisa, di Facebooknya Duta FM Bali, tentunya di Duta FM Spasi Bali, Instagramnya di Duta FM Bali, atau untuk Anda yang ingin mendengarkan layanan live streaming Duta FM Bali, bisa langsung klik di dutafmbali.com, atau untuk Anda yang pengguna Android, bisa langsung download aplikasinya Duta FM Bali di Google Play Store Anda dengan kata kuncinya adalah Duta Spasi FM Spasi Bali. Nah, tentunya nanti Dika juga punya beberapa informasi-informasi menarik ya. Salah satunya adalah perkiraan cuaca untuk provinsi wilayah Bali ya. Apalagi tadi pagi saat Dika mau ke radio gitu kan ya, mau ke studio, tiba-tiba hujan ya. Nggak tahu prediksi perkiraan cuacanya, jadi nggak punya planning bawa mantel ya. Nah, kalau misalnya Anda ingin mau berpergian untuk pagi hari ini atau mungkin sampai nanti malam hari, nanti Dika bakal beritahukan untuk perkiraan cuaca provinsi wilayah Bali. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi untuk Anda ya, kira-kira untuk perkiraan cuaca di Bali sendiri ataupun di Denpasar sendiri seperti apa, agar Anda bisa prepare payung ataupun mantelnya. Nah, kalau gitu Dika hadirkan dulu satu tembang ya, nanti Dika akan kembali lagi setelah satu single dulu dari miliknya, dari Santa Hongki dengan Setangkai Bunga Padi. 99,3 Duta FM, radionya wanita dan keluarga. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Denpasar, satu single dangdut dari Ayu Ting Ting dengan Alamat Palsu, spesial untuk sahabat duta di rumah ya. Dan kali ini Dika sudah siap untuk mengangkat penelpon dulu untuk dua orang pertama ya. Di sesi yang pertama ini ya, Dika angkat, kira-kira ada siapa yang akan menyapa Dika? Halo, selamat pagi, Duta Bergoyang. Om Swastiastu, selamat pagi Duta Bergoyang. Om Swastiastu, iya. Ini dengan Bu Ana pasti ya. Iya, Bu Ana. Bu Ana, gimana kabarnya ini Bu Ana pagi hari ini? Baik, baiklah. Bu Ana, di Wangi Gede ini mendung hujan atau ada cahaya nih? Ada cahaya matahari dikit, mendung-mendung manja gitu loh. Mendung-mendung ini ya, mendung-mendung manja. Iya, mendung-mendung manja. Okay, Dika. Siap. Bu Ana gimana? Udah sarapan? Udah masak? Udah, ayo ngopi Dika. Wah, okay, siap. Udah sarapan, sudah, ngopi ya? Gitu. Bu Ana mau request lagu apa ini? Lagu apa ya? Lagu apa? Haredang aja ya. Apa judulnya? Haredang. Oh, Haredang, siap. Ada salam-salamnya? Iya, ada nggak? Dika cari dulu, ada salam-salamnya? Iya. Salam-salam dulu ya. Bu Amartu Nurjani, Bu Agung, selamat pagi. Pak Nana, Pak Dekomporation, Ki Ari Monang Mangin, Pekadangnya, Pak Marce, Papanya Kesia, selamat pagi. Bu Putri Arti, sama si Ketir. Ayo Bu Batu Pelan, selamat pagi. Ayo bangun-bangun. Melinda, Bu Satriani, bangun-bangun, dah pagi nih. Solo Alai, Bu Tisna Ganaria, Bapani Suati, Pak Wina Jogung, Haji Rai Segare, Haji Dongker, Pak Dukung Baru, Jonta, Pak Dewa Mane, Dungge Bintang, Padu Polos Jaya, Pemani Mambal, Pemani Kapal, Bolo Dekartasi, Gek Melin, Pak Tut Mari, Pak Gede Sagita Kita, Pak Maesa, Mangsu Sedani, Mangsu Nyitba, selamat pagi, Dek Oce, Padu Maniliu, siapa lagi ya? Siapa lagi? Udah dibuka. Terbawa, Mbak Wati. Mbak Wangi, selamat pagi. Pak Wayan Kuikin, Pak Dwi Kusliom, Pak Rai Batu Kanti, Pak Cok Lingsir, Pak Mang Sujana, Bapak Nebi sama si kecil, Mbak Seri Lumbung, Mbak Seri Mangwi, Jan Andre, Pak Krisna Talu, Pak Kembar, Pak Ratna, Benyaman Norsen, Lika Naro. Ya, siapa lagi? Siapa ya? Lagi? Ayo. Mini Ita Pejaten, Mbak Ayu Randi. Siapa lagi? Pak Delta, selamat pagi. Nang Agus. Pak Nengah Tamani, Mbak Wayan Mariani. Dewa Biang Sayang, Dian Surabai, Iros Kane, Peka Marja, Dikata Bedawe, Pak Elsa,
Pandepi, Dek Tamang, Dek Puspita Dewi, Pak Sejaya Sanang, Mbak Sugianti, selamat pagi. Selamat pagi, Dek Apong, Pak Dengbut, Bu Eka Semsidi, Komanan Rachel, Aji Bagus kan, Berang Apas Tawu, Bu Ayu Tubang, selamat pagi. Ini Komanan Duman Lirika. Ya, itu aja. Pak Tendika, semangat siarannya. Ya, siap. Dadah, bye-bye, terima kasih. Santi, Om. Om, Santi, Om. Terima kasih buat Bu Ana yang sudah menyapa Dika pagi hari ini. Ayo, siapa lagi yang mau menyapa Dika? Satu orang penelpon lagi di sesi yang pertama dulu ya. Bisa langsung telepon saja di 087-808-555-993. Oke, sudah ada yang mau menyapa Dika. Halo, selamat pagi Duta Bergoyang. Halo, selamat pagi Duta Bergoyang, Mas Dika. Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini, di mana? Dari Batu Bulan, Mas Dika. Motor Nurjani berarti ya? Ya, 100 buat Mas Dika nih ya. Dapat payung Dikanya nih ya, mumpung lagi mendung-mendung di sini. Iya, lagi sekarang sudah bersinar mataharinya. Oh, siap. Satu jam. Oke, gimana kabarnya Motor Nurjani nih? Baik-baik, Motor lagi masak. Oh, lagi masak. Siap, masak apa nih pagi-pagi? Masak pindang sama ngetang tempe. Wih, enak ya. Sama ya. Jadi lapar jadinya. Bu Nurjani mau request lagu apa ini sambil ditemenin masaknya? Lagunya Sejengkal Tanah ya, dari Irfan Mansur. Oh, siap. Ada salam-salamnya? Salam-salam, tadi ada Bu Ana, sama pagi Bu Ana yang satu sawah, rupanya Bu Ana ya. Selamat pagi aja, selamat bekerja. Bapak Putri Yanti bersama si kecil, selamat pagi. Kita juga di kesempatan. Terus ada Bu Satriani Krop. Selamat pagi. Iya. Terus ada Bunda Ayu. Terus ada Bu Trisna Purnia. Terus ada Bu Luhawari juga. Pagi. Terus ada Yuk Rani di Tabanan. Terus ada Mbak Wati di Menamani sama Gia Ari. Terus ada Bu Agung di Bandung juga. Selamat pagi. Ada Bian Tini dari Ilakan juga. Selamat pagi. Terus ada Bu Tandu Siatini. Terus ada Medin di Bidang Pasar, selamat pagi. Ada lagi. Terus ada Pak Dekompor di Sengga, selamat pagi. Pak Dekompor di Sengga, selamat pagi. Terus ada Pak Winajir di Sengga, selamat pagi. Ayo bangun-bangun. Terus ada Pak Dekompor di Jaya. Ada Pak Isnaro. Ada Pak Gede Sabuta juga di situ, selamat pagi. Ada Pak Cualingsu. Ada Britus Nataluk, selamat pagi. Terus ada Pak Tunari. Ada lagi. Terus ada Pak Dwi Mahendra Bapa juga, selamat pagi. Ada Pak Elsa. Ada Pak Delta juga. Ada juga, selamat pagi. Ada Chan Aro. Ada Gus Mas Harupan juga, selamat pagi. Ada Pak Jeman Horsan. Ada ya, lagi? Buat semuanya aja Mas Dika ya. Oke, itu aja. Lagunya ada Mas Dika? Ada, siap. Sudah siap lagunya. Iya, ya, lagunya. Ya, buat kita selamat bertugas ya. Dadah, bye-bye. Bye-bye, terima kasih ya Mbak Tunujani yang sudah menyapa Dika dari Batu Bulan. Nanti Dika bakal kembali lagi hadir, tapi sekarang Dika mau memberitahukan perkiraan cuaca untuk provinsi wilayah Bali dulu, yang Dika kutip langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Dari Amlapura, untuk pagi hari ini akan berawan, siang hari akan hujan ringan, malam hari akan berawan, dini hari akan berawan, dengan suhu antara di 24 sampai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban di 70 hingga 85%. Dan lanjut lagi ke kota Bangli. Untuk Bangli sendiri, di pagi hari akan berawan, siang hari akan hujan sedang, malam hingga dini hari akan berawan saja, dengan suhu antara di 23 sampai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban di 75 hingga 85%.
Untuk sahabat duta yang ada di kota Gianyar, Gianyar di pagi hari akan berawan, siang hari akan hujan ringan, malam hingga dini hari akan berawan saja dengan suhu antara di 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban di 70 hingga 85%. Kita beranjak ke kota Mengwi. Mengwi di pagi hari akan berawan, siang hari akan hujan ringan, malam hingga dini hari akan berawan saja dengan suhu antara di 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban di 70 hingga 85%. Kita beranjak ke kota Negara. Negara untuk pagi hari akan berawan, siang hari akan hujan sedang, malam hingga dini hari akan berawan saja dengan suhu antara di 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban di 75 hingga 85%. Kita beranjak ke Semarapura. Semarapura di pagi hari akan berawan, siang hari akan hujan ringan, malam hingga dini hari akan berawan saja dengan suhu antara di 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban di 70 hingga 85%. Untuk sahabat duta yang berada di kota Singaraja, Singaraja sendiri di pagi hari akan berawan, siang hari akan hujan ringan, malam hingga dini hari akan berawan saja dengan suhu antara di 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban di 70 hingga 85%. Untuk Anda sahabat duta yang berada di kota Tabanan, Tabanan sendiri di pagi hari akan berawan, siang hari akan hujan ringan, dan untuk malam hari dan dini hari akan berawan saja dengan suhu antara di 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban di 70 hingga 85%. Untuk Anda yang berada di kota Denpasar, Denpasar sendiri untuk pagi hari akan berawan, siang hari akan hujan ringan, dan malam hingga dini hari akan berawan saja dengan suhu antara di 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban di 70 hingga 85%. Nah, selain itu ada waspada potensi hujan yang disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Bali bagian barat, tengah, dan juga timur. Nah, itu dia untuk perkiraan cuaca provinsi wilayah Bali yang dikutip langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika Provinsi Wilayah Bali. 99,3 Duta FM, radionya wanita dan keluarga.